di mana-mana entar juga. Hai. Kenalin, aku Indra. Aku Fe. Kita berdua ini sebenarnya adalah sahabatnya Mike, betul. Tapi selama ini kami disembunyikan sama Mike. Kita enggak pernah sama sekali ikut yang namanya vlognya Mike. Agak kurang aja deh emangnya. Emang kita gak pernah masuk ke vlognya satu kali pun. Mungkin karena kami terlalu memalukan bagi dia, mau terlalu malukin gitu kan. Tapi malam ini adalah Jogja YouTube Awarding buat dan Mike masuk di salah satu nominasinya dan buat kategori vlogger. Terus kita berdua mewakili dia untuk datang ke awardingnya itu karena Mike belum nyampe Jogja. Betul. Jadi hari ini kita akan boikot menyabotase acara tersebut. Acara tersebut mestinya Mike yang datang, tapi kita yang datang. Betul. Dan kita akan dandan biar kita nggak mulu-muluin Mike, biar besok-besok kita diajak. Iya, dan kita agak bingung sih sebenarnya mau gayanya kayak apa, soalnya kan harus kayak Mike ya. Terus kita bingung harus kayaknya gimana. Ya mungkin kita lihat aja, semoga ntar cocok lah ya. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... Sebenarnya udah telat sih, tapi ya udahlah, nggak apa-apa, dekat rumah ini. So kita akan berangkat sekarang and see you there. It's crazy how that four little word gets us. Hey, kita udah sampai di The Captain sekarang. Terus ini masih agak sepi, tapi kita akan masuk sekarang. Yep. Dan ternyata acaranya juga belum mulai. Jauh deh jam 5. Main sepi sih sebenarnya. Terus kayak ada semacam apa namanya kita foto booth gitu, tapi ini jauh di sana. So dengerin sih nanti acaranya kayak gimana, tapi yang jelas kita lihat aja nanti kayak gimana nominasinya, acaranya kayak gimana. Terus seru juga sih, banyak yang antusias-antusias juga di sini. Dan semoga Mike menang juga ya, dan kategori buat Fashioner. Yang terindah yang membuat hatiku tenang. Terima kasih.
Kita buka sekarang. Dan temennya adalah Karola. Gimana tadi hasilnya yang baru bacain nominasi tentang vlogger juga ternyata. Iya, tentang vlogger juga agak lucu sebenarnya. Iya, benar. Tapi menangin award-nya vlogger tapi bawain nominasinya vlogger. Tapi enggak apa-apa. Ternyata yang menang bukan keberuntungan, bukan buat kamu Mike, tapi mungkin biar kalau misalnya kamu enggak menang kali ini mungkin kamu bisa next year mungkin. Next year tambah subscriber-nya juga, makin kreatif, mungkin promonya ditambahin lagi Mike, atau mungkin kamu sekalian promonya ada giveaway-nya gitu mungkin. Nah, bisa lebih banyak yang nge-vote gitu kan. Yang jelas tadi sayang banget kita gak bisa sampai selesai karena kita masih ada acara lagi. Betul. Jadi kita harus langsung cabut. Jadi mungkin so far acaranya lumayan menarik yang pertama, terus juga banyak kreator-kreator yang datang, terus juga nominasi-nominasinya juga lucu-lucu, bagus-bagus. So ya, sangat menarik sih. Mungkin tahun depan bisa ada yang lebih baik lagi daripada ini. Dan kita ucapin selamat buat para kreator-kreator yang tadi udah menang. Iya, selamat. Terus berkarya, nggak cuma buat Jogja tapi buat Indonesia. Dan tetap kreatif ya. Dan mungkin deh ya, kita dari tadi kita udah sampai toilet, udah sampai make up-nya sampai. Ya gitu, segitu dulu dari kita. Besok balik lagi sama Mike Billy dan bye-bye.